Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat listener lovers, belovers, dan listy lovers, dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Listlar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, langsung saja di kabar pertama. Mimin ada kabar bahagia semalam, Bunda Lesti Kejora duet bareng. Duet spektakuler bersama Kak Raisa menyanyikan lagu Ada Cerita yang langsung banjir komentar. Pastinya duet mereka ini adalah duet paling spektakuler dan bagus banget. Penyanyi pop handal berduet bersama calon ratu dangdut ya menurut Mimin. Dan ini benar-benar penghayatan yang sangat luar biasa. Dan suara tinggi dari Bunda Lesti Kejora langsung menggelegar bikin merinding ya. Emang Bunda Lesti Kejora ini benar-benar semua genre bisa dinyanyikan oleh Bunda Lesti. Apalagi lagu Ada Cerita ini benar-benar lagu bunda ya. Kemudian juga ini saat off cam, saat break ya, ini Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar diunggah oleh instastory-nya Mas Gong Li. Di sini benar-benar membuat kita semua baper guys, ini on cam sama off cam sama saja katanya ya. Leslar ini gak dibuat-buat, baik saat off cam, kemudian saat on cam. Kak Billar dan Bunda Lesti ini selalu sama katanya, selalu sweet ya. Apalagi Bunda dan Papa Rizky Billar ini menarik perhatian dari Prilly Latuconsina yang menjadi host di acara Hot SCTV 32 semalam. Nah, di sini Prilly Latuconsina penasaran dengan Lesti dan Billar. Katanya selalu berseliweran di TikToknya, makin penasaran dan makin iri ternyata ya guys. Kira-kira katanya saat on cam dan off cam itu seperti apa, ataukah sama saja? Langsung Bunda Lesti bilang, on cam dan off cam itu sama saja dan pastinya lebih akur ya kalau di off cam katanya. Makin akur dan makin sweet tentunya. Masya Allah, ini definisi jodoh ya. Definisi jodoh muka Papa Billar dan Bunda Lesti itu mirip nih, agak mirip ya menurut Mimin. Dan pastinya cantik dan ganteng banget. Kemudian juga saat ditemui oleh para wartawan, Bunda dan Papa Rizky Billar ini humble banget dan katanya semakin bangga dengan pencapaian Bunda Lesti Kejora, apalagi saat duet benar-benar support banget ya. Papa Rizky Billar ini adalah definisi suami yang emang selalu mensupport penuh apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti Kejora. Bahkan Oma Siwi, Ibu Harsiwi Ahmad pastinya langsung angkat bicara mengenai Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ternyata nih guys, saat ditemui oleh Kang Wawan, Oma Siwi ini bilang kalau Lesti ini tidak tergantikan. Kemudian ada pertanyaan, apakah selain Lesti dan Billar ada artis lain katanya nih yang menjadi daya tarik utama? Kemudian Oma Siwi pun bilang tidak ada yang bisa menggantikan Leslar.
karena pastinya Leslar lah yang menjadi daya tarik utama. Masya Allah, Ibu Siwi yang bilang begitu guys. Pas ditanya ya, katanya jadi yang paling diandalkan di SCTV Indosiar juga. Dan memang ya, daya tarik Leslar ini benar-benar luar biasa. Bahkan di studio Indosiar dan SCTV pun banyak sekali Leslar lovers ya Allah. Dan pastinya senang banget Ibu Siwi bilang kalau Lesti dan Bilar adalah pasangan yang tidak bisa tergantikan ya. Kemudian juga langsung banjir komentar nih, ada Nurhaini, mudah-mudahan langgeng terus nih karirnya Leslar ya, amin. Kemudian kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan idola kita selalu menjadi daya tarik utama dan tidak tergantikan, amin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Tetap stay tune dan nantikan video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.